Pernah nggak kalian tiba-tiba dipertemukan dengan orang-orang yang nyambung banget dari segala hal? Iya, hal ini lagi gue rasain bersama dua sahabat gue. Mereka selalu bawa keceriaan, semangat, dan ada aja ide gokilnya. Apalagi urusan makanan. Gue kenalin ya satu-satu sahabat gue ini. Ini Widya, cewek strong berhati Hello Kitty. Dia nih sohib paling pengertian banget loh. Kerja sebagai freelancer event bikin dia stres di masa pandemi ini. Iyalah, kan semua event di cancel gitu aja. Nah, kalau ini Rakai, mahasiswa tingkat akhir yang lagi gabut-gabutnya karena corona. Saking gabutnya, dia malah jadi jago masak. Tapi kayaknya tangan dewa deh. Soalnya apapun yang dia masak tuh banget. Oke, jadi gue udah kenalin sohib-sohib gue. Sekarang waktunya gue kenalin diri sendiri ya. Gue Dina Dasuki, budak korporat 2020. Punya cita-cita ingin jadi artis, tapi udah jauh banget deh. Padahal kan jadi artis jaminan kaya. Gara-gara corona busuk ini, budak korporat zaman now gajinya dipotong sampai 50%. Ewit, buruan jalan, malah bengong lu. Sabar, ini juga mau jalan. Uno, kok tiba-tiba Uno? Rasanya tadi kartunya masih banyak deh. Iya bener ya nih, tinggal satu nih, Hai, buruan jalan. Mbak, ya lah. Jangan cewek. Kagak. Kayaknya kagak ada yang tadi gua lihat nih, asli. Ini gua lihat. Ya Allah, Kai, lu mah parah banget sih. Ngapain lu keluarin kartu itu coba? Kan gue enggak ada. Gue nyangkul kan? Ya Allah. Ya Allah. Bisa lu. Yes. Ya, tenang, woi. Aman ya? Aman ya? Aman ya? Gue tembak ya, kanan kiri, Ya puas. Itu lebih parah. Ini parah banget. Ini banyak banget. Ini bisa kayak apa sih? Merah-merah biru-biru. Enak lo ya, ketawa main kartu sama teman-teman lo. Lo lupa apa ya nih tanggal berapa? Udah 2 minggu lo nunggak bayar kosan, belaga pinggang lo ya, ha? Lo tungguin ya, ntar malam kudu ada ya tuh bayar duit kosan. Kan gue kudu bayar listrik, bayar air. Emangnya lo pikir gue bayar kagak pakai duit, pakai motivasi gitu, iye? Awas lo ye, ampe kagak bayar gue usir dari sini. Maaf ya, kalian jadi ikut shock deh. Emang ibu kosan gue tuh kayak gitu orangnya. Ampun dah. Lo belum bayar kosan, Din? Gila, kosan gak banget. Ih, gimana gue mau bayar kosan, Wit? Gaji dipotong 50%. Sampai sekarang belum transferin lagi. Santuy dah, gak usah dipikirin. Ini kita makan aja yuk, lapar gua. Iya yuk, kita makan yuk. Lapar nih gua juga dari tadi. Ah sudah. Ya, gak punya duit gue. Jajan mulu kalian. Ya, sama, gua juga gak ada duit. Lu ada persediaan makanan yang bisa dimasak. Coba dah, Kai. Tolong liatin di kolong meja situ. Kayaknya sih ada yang bisa lu masak. Coba ya, tolongin. Gimana? Ada enggak? Ya sabar, Ella. Alhamdulillah ya, Kak. Si ada kayak ginian nih. Gua kira enggak ada apa-apa nih gua kosan udah kayak gua hantu, enggak ada apa-apa, gila dah. Wow, sungguh lo tuh juga dapat bantuan dari pemerintah. Ya udah, Ake yang masak. Gua keluar dulu ya nyari minuman yang segar. Ya udah, gua masak seblak aja gimana dah? Seblak, cakep tuh. Nah, kalau mau cari minum yang segar di depan sana tuh ya, ada tukang es kelapa. Kayaknya segar banget dah tuh. Aduh, harganya berapa segocengan. Nah, nih gue tambahin nih gocengan. Bulu. Iya, beli yang segar-segar nih biar kita balik lagi. Udah, gue jalan dulu ya. Iya, iya, iya. Itu jangan lupa tuh, bedak masih banyak. Jadi gue ngapain nih? Haluin aja dah, ditumbukin aja, dihalusin, oke? Okay? Oh, ini gue jagonya nih numbuk-numbuk kayak begini nih. Gue potongin ya. Iya. Oke. Okay.
Orang Bandung gitu. Iyalah, enggak kalah sama Simang Oleh gua dading. Oh, saya lupa tadi cobain juga nih esnya nih. Pedes ya? Minum ini biar enggak pedes. Wow. Mungkin santuy. Si, oke. Okay. Thank you. Iya. Cheers. Kelapa doang cheers. Emang sih. Makan seblak pedes, temennya minumnya nih es kelapa emang paling bener, paling mantep. Cuman kadang kurang. Iya sih. Iya sih, kurang seger. Pengen seger, mending lu liatin gua. Mandi orang mah. Oh, pengen seger mandi. Kayaknya, aduh, ini gua punya sesuatu. Jeruk. Biar seger, biar kayak di restoran kan, es kelapa pakai jeruk. Nah, Wedi, bagus, enak ini. Nah, mantep dah, tadi lo mana di kolong nih, taruh tuh nama pisau gue, kita potong dulu guys. Nah, jati, jati. Aduh, gimana nih, salah megang. Megang. Kita potong segini aja nih. Wah. Terus ya, langsung ya. Guys. Wow, mantap. Cuk, cuk, cuk. Gue nemu. Mana? Buset. Gila. Cobain lagi. Cobain. Enak nih. Pasti enak nih, seger. Seger.
pedes-pedes nih, minumnya manis-manis, asem-asem. Iya. Yeah. Cheers. Kan bener kan, enak kan, seger, berasa gitu ya. Lanjut lagi makan. Gue dari tadi gak dapet tempat. Pernah ngambil kok enggak? Ya lah. Ntar gak ada yang Lama lagi oh dong, gitu. Din, lu udah nunggak 2 minggu ya? Gila, Wit. Udah seneng-seneng dimakan sebelah. Kayak diingetin. Iya, seret banget Wit gua. Agak ada, Pe, kosan yang murah gitu. Dah, lu pindah kosan aja ke tempat gua. Murah kok. Berapa emangnya? 500 ribu doang sebulan. No, si Akai mau pindah bareng aja. Iya, pindah aja diam-diam biar tangan kita bertiga bisa main. Bima ada tapi kosan harga 500 ribu. Tuh kosan apa rumah kosong? Heran gua, lu curigaan banget ya. Udah nanti gua bantuin beres-beres deh. Iya, tapi bantuinnya diem-diem ya. Beri power minyak. Ya, santai, nanti kita bantuin diem-diem. Santai aja udah. Tidak sih. Ih, alhamdulillah kenyang gua. Udah gak sanggup lagi ah. Iya, sama gua. Tuh, kita gak habis. Tapan dulu ah. Parah kalian mah, tuh masih ada orang mau habisin ah. Urusan lo, lu habisin, begah gua mah. Gue slow dong. Sabar. Stop. Gue mau bayar kok. Orang gua aja. Gak usah dipikirin dong.